Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Qala Allah ta'ala, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Jamaah sekalian Masjid As-Salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah yang mana pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang penuh dengan barakah ini, yaitu dalam acara ta'lim, ta'limuddin ya. Mudah-mudahan kita semua seberataan diselamatkan Allah di dunia dan di akhirat, dan akhirnya kita semua masuk ke dalam surga berkat Nabi Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita Sayyidul Wujud wa Imamun Likulli Mawjud Sayyidina Wahai bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi di dunia akhirat. Demikian para keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sini maupun yang ada di mana-mana. Semoga kita diberkahi Allah berkat keluarga Nabi. Kemudian alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rabi'ul Awal. Sampai salamun qala min rabbir rahim itu dibaca 313, semalam tersalah sambat 360, nang bujur 313. Salamun qala min rabbir rahim 313. Nah, jadi minta maaf, minta ampun maaf tersalah sambat semalam. Salah, jadi nang bujur 313. Ini jarang terjadi bang, setahun sekali. Dan boleh membaca malam ini 313 kali. Belum waktu katakan menyuruh dalam kitab itu ia menggawi tahar gawian lisan hal, artinya gawinya melakukan, menyuruh pakai gawian. Nah, ada ini menyuruh, ayo menyuruh anak urun aja kada kawa kawin weh ini handak-handak kelahiran bini dulu baru benar menyuruh sebenarnya Lisa menggawe modelnya kan. Ya kah? Nah, jadi Sidin kada menyuruh ulang tahun Sidin, tapi si Din menggawi hari kelahiran si Din. Nah, si Din kada menyuruh, hadis kenapa Nabi jadi menggawi
karena si ada Allah. Berarti natijahnya nih, orang yang berarti sunnah. Ada kalau orang masuk kanan kada beluncat tapi ditulis di buku yo bib arti kita disuruh kawan semuaan apapun aspek-aspek kehidupan ya semuaan kita kepada kekasih Allah yang bernama Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Jadi kan dalam mengkultuskan, mengesahkan si din. Mengesahkan si din. Mengesahkan kayak apa Tuhan sayangnya dua Nabi. Quran diturunkan lawan Nabi. Asik tuh. Pas hari kelahiran si din, kita baca akan manakib si din. Kita kesahkan Nabi mukjizat si din. Begitu inya hendak dikuburakan si mayat tadi nah hendak dibawa ada kalau biografi juga dibacakan sebelum mayat dibawa ke kubur mari kita dengarkan dulu apa biografi tentang kehidupan nang mesipulan ini beliau adalah seorang pejabat yang bagus benar perhatiannya. Beliau punya istri 3, anak 12, umpama. Dibacakan kalau yang sudah mati itu dibacakan. Ayah. Itu menakib warnanya, menakib. Nah, manakibil kubra, manakib yang besar adalah wujud Nabi kita Muhammad sallallahu itu anugerah wahbiyah Tuhan memberian Tuhan karena mendengar kisah cinta lawan Nabi itu iman ngarannya percaya itu iman sudah ada yang 2 tahun ada yang 10 tahun ada yang 40 tahun abah kita mama kita meninggal tapi kita perasaan kita Allah Ta'ala berfirman Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Udhkuru ni'mati Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Aku berikan nikmat yang aku unjuk wanikam itu nikmat kita tunggu di nikmat nana hidup orang yang doa liban nikmat nang mana yang disakan ini baru nikmat nang kecil paling besar yaitu nikmat
kita Muhammad nang paling parah banar lawan Allah. Muliakan Allah. Adakah di hati kita rasa himo? Rasa senang, rasa gembira lawan Nabi Muhammad. Adakah itu? Mudah. Banyak selawat. Bibarakat selawat. Nyaman. Ini perasaan tuh penting juga, perasaan nyaman. Biar duit banyak, amun perasaan rasa sumpak lagi orang bene. Perasaan duit banyak, gue pindah segalut, pindah galau aja perasaan. Duit banyak, kali ya. Nah, nanti banyak uang ya. Minta tuh. Allah Ta'ala mengharamkan surga dimasuki oleh seseorang kecuali Sayyiduna Muhammad yang pada dulu masuk ke surga. Ayo. Jadi yang menginjak itu sayangnya akan mengisahkan pasaran keadaan itu kada suku. Ada artinya kada mau kada tahu dibesak lawan Nabi, mesti hormat lawan Nabi. Makanya mesti mengaji, belajar dulu Nabi. Kenapa kada lawan Tuhan ya? Ini jembatan, jembatan menuju kepada Noe, ora iso ning koron ning kene. Kita hendak menembus gubernur, hendak menembus ajudan, mesti ada jalan dulu. Wasilahnya siapa? Wasilahnya Nabi Muhammad. Membaca buku. Hendak mengikuti ke itu. Begitu hendak menggawil maddaya dahu dia dulu baju bemas kawin, mas kawinnya ujian Nabi Adam, laporan Allah Ta'ala ujian Nabi Adam wa ma lalu betakon bayari. Jibril bayari mahar. Bertakun, ya Allah, Adam, ikam adakah membawa maharnya? Apa mahar? Sayyidina Muhammad jasad sidin belum ada di alam semesta. Sudah batulisan di aras, sudah batulisan hadrat Allah Ta'ala ngaran Muhammad itu. Itu menjelaskan ikam bersalawat ke Tuhan Adam eh. Han, maka Nabi Adam nikah 10 kali membaca salawat kepada Sayyidina.
Di kitab lain dikatakan ada mengatakan sampai 1000. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000. Lalu Nabi Adam membaca sampai berkali. Ujian Nabi Adam. Habis, maka membaca salawat kada boleh, kada boleh dua napas binapasin wahidah. Tingginya kurang lebih Adam berhinak sirin, iya kan tuntung juga. Ujar Jibril, ujar Jibril Adam kayak parel, aku ini kurang nih. Ujar Jibril kena bayari bahas saja. Nah di sini lah jujuk mas kawin boleh bahu bahu tang. Aku terima menikahnya dengan mas kawinnya umpamanya 150.000 rupiah, 50.000 nya kena berhutang bahasa bayari. Kenapa diandaki salawat? Karena Allah memuliakan Sayyidina Muhammad. Bukan masalah maharnya. Tapi kenapa jadi salawat? Bukan masalah salawatnya. Tetapi Allah memberikan tahu mahabarakan. Mahabarakan lawan Adam. Bahwasanya ngaran ini nah nang mulia Muhammad. Mahabarakan lawan hebat benar, hebat benar ngaran Muhammad ini. Tapi nurnya sudah ada. Ujian Nabi tidak ada tempat yang kosong di dalam surga kecuali tulisannya bertulisan namamu Muhammad. Sealaman surga itu tulisannya Muhammad aja. Ngaran Allah lawan Muhammad dua itu aja. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kadada ujin. Kenapa ini anak sampai kepada Tuhan? Katakan. Kami. Biar aja orang mencela aku, Jesiden. Orang menyembati biar aja itu. Asik. Itu. Walau anna dan qad kana wajib. Ingin memenangkan wajib setiap saat dan yang parah kawan Tuhan. Gram nang luar biasa nang kada pernah sehebat ini nah. La tajidu makhluqan fil wujudi ala misal seperti Nabi Muhammad. Han, kada pernah terjadi nang kaya itu. Awak sidin kada sama awak kita. Mata sidin kada pernah mata kayak mata kita. Suara sidin itu rupa Rasulullah. Suara Nabi Daud
Kan dia separohnya lawan karena ini sempurna. Mudah-mudahan kamu siapa sih? Tuhan laisa kami seun kada pernah di ini berhubungan dengan Tuhan bigari wasitah kada bawasilah dan hari-hari detik per detik sampai Rasulullah itu kada pernah guring mata aja bepajam hati kada pernah guring mata kada guring hati guring. Karena sidin mata aja yang dilihat model kaya goreng, model kaya guring. Tapi kada guring berapa jam supaya contoh Nabi kalau guring hadap ke kanan, ke kiblat mencontoh Nabi nih. Mun hati Nabi kada pernah Nabi. Nabi. Ini bukan ini Bu, ini kan tandingnya ini. Allah Ta'ala mempertontonkan dirinya lawan wujud Nabi Muhammad. Maka nikmat yang paling besar adalah melihat wujudnya Nabi. Muhammad dulu. Kayaknya kita Bang Selawar. Bang surga dulu dituju. Nah. Enggak ini yang terjama akan pian ada pernah terbayang oleh dilihat dengan hati nah, tahunnya umur tiga berapa so ke surga umur kan dia punya kan ya kalau kada mengantuk mata ya tak utang kita neraka mudah masuk surga kan di surga itu ada rahmat rahmat Allah luas Sayyidina Muhammad di situ datang waktul buyut nah, surga itu adalah mazhar daripada rahmat Allah ainul ainul nabi Allah beparak oh Nabi makan Allah Subhanahu wa taala adanya nang di hayat dengan sujud alam Nabi Muhammad al-kaun isyarah wa antal maksud yang dimaksud kaun itu siapa hakikatnya Nabi Muhammad til atam Tuhan Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan mengencang aku tahu lah. Mungkin ada mendengar juga. Tuli. Gembira kan? Rayakan. Sini anak dirinya aku cacoknya di sini lawan anu. Bunga bener lawan Nabi yang lawan Nabi perhitungan benar lawan Nabi perhitungan kayak apa lawan bini perhitungan nyaman lah bina ngalih baru mengeluarkan duit membari duit sembil bari duit itu bini jangan hitung-hitung.
Allah, menuju Allah. Kita ini menuju Allah supaya selamat. Lewat mana jalannya? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan mustaqim Habibuna Muhammad. Lewat guru kita menunjukkan Nabi, lewat jangan kada ulama, jangan kada ahlus sunnah, jangan kada ahlus sunnahan, ahlus sunnah wal jamaah, pakai ulama, pakai kias. Kenapa? Teng cangang. Tampar nih. Paham kah? Paham kah? Han, paham kok naik kan? Abah paham juga. Jalan yang lain tak tutup. Bisa aja ke Mekah, hendak berketinting bisa. Cuma sampai apa kada? Urang tulah haji itu kan disarankan kada bawa pesawat. Mun inya bisa berjalan, berjalan. Berjalan di Banyu. Apalagi bersepeda, loginnya. Nah Allah Ta'ala supaya sampai kepada Allah, diadakanlah wujud Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu rahmatan lil si alam siapa aja, alam siri, alam siri, alam apa aja, munnya hendak sampai kepada Allah lewat nabinya rahmatan. Nabi itu siapa aja. Nah, lagi. Nyaman kalau, kenapa jadi nyaman? Karena ada berkat Rasulullah di sini. Berkat. Nampak mana kodeja aku. Cahaya matahari ada. Paham? Munnya langit bercahaya, bumi bercahaya, matahari bercahaya, apalagi Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta qamarun, anta nurun, fauqanun, anta misba'us sudur. Nabi kayak bulan, bukan Nabi. Karena Nabi Muhammad faqaqullah nur adalah wujud Nabi kita Muhammad. Berkat Nabi, berkat Nabi, ya Allah terserah. Paling amplopnya kayak itu aja. Yang belem sudah kayak apa? Muhammad. Karena kita umat Nabi Muhammad. Mencintai Nabi itu kan sunnahnya dicintai, bagus disuruh sunnah Rasulullah. Di keluar sunnahku di mana? Di awal umpam. Orang itu agak biasa. Aduh, ngaca, ngaca, ngaca. Sunnah lawan Nabi. Oh, dingin. Dati. Dati ke alam lah. Tidak. Kiri, beher tang kanan. Buat. Banyak.
tangan lama, tangan kiri ada sebelah lama, kada kawainya lama. Setrok, nah jangan dikarasi. Nah, kadinya mun makan tangan kah? Ya Allah, tangan juga sendok. Jangan bebesubahera, besendok. Nah. Kan. Samuan tuh di Nabi anak di Rasulullah. Sampai ke batis itu sunnah bat. Baikuan. Yang di mandi di papan kayak gitu. Badan kurus bukan tak makan. Hendak kawin di mamai bini. Bergayaan sambil ulung kada bakarasan. Ulung menyampaikannya dengan penuh semangat. Semangat. Mu semangat dapat rezeki yang banyak coba saja. Kampihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Peredaan lah, bagaian lah. Supaya semangat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma rizq. Al-Amin uqarribun. Rabbana adlina bidin hasanah. Lata parir jauh. Al-Qiyamah. Birahmanah ya Rasulullah. Unzur ilayna. Ya Rasulullah. Unzur. وعلم تبع عليك اللهم ارزقنا حبك اللهم اكرم هذه الامه المحمديه بجميل عوائلك بالاكرام لمن جعلته من امه